Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada الله عز وجل kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini. Dan insyaAllah pagi ini kita menyambung perbahasan daripada sebuah risalah, iaitu risalah yang bertajuk 40 kisah teguran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat umat. Dan hari ini insyaAllah kita akan sambung pada sebuah hadis yang diberi tajuk oleh penulis hafizahullah ta'ala tentang membawa kenderaan secara laju. Kita tengok apa yang ingin disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ghulamun aswadu yuqalu lahu anjasha. أنجشة يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. حديث yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maksud hadis itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian musafir Nabi bersama dengan seorang budak atau hamba yang berkulit hitam yang dipanggil dengan nama Anjashah. Jadi dalam permusafiran ini Nabi bawa satu orang hamba suruhan kulit hitam, nama dia Anjashah. Beliau bertugas sebagai pemacu kepada tunggangan. Maknanya dia yang akan kawal tunggangan yang digunakan dalam permusafiran, sama ada unta ataupun kuda. Tapi yang lebih dominan dan yang lebih familiarnya ialah unta. Kata Anas bin Malik, beliau telah memacu laju kenderaannya, iaitu unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Anjashah, perlahankan kenderaan dan jangan memecahkan qawarir. Okey, kita tengok hadis ni. Dalam risalah kita ni dia tak bawa hadis yang komplit, tapi dia bawa hadis yang ringkas saja. Okay. Pertama dia perkenalkan kepada kita siapakah budak suruhan yang bernama Anjashah ni. Anjashah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasal daripada Habsyah dan dikenali dengan nama lain iaitu Abu Mariyah. Ni antara pengenalan kepada sahabat bernama Anjashah. Beliau terkenal sebagai seorang yang pandai mengenderai haiwan tunggangan. Maknanya dia ni pandai mengendalikan haiwan tunggangan dan mempunyai suara yang unik yang boleh membuatkan haiwan tunggangan itu berjalan laju apabila mendengar suaranya, terutamanya bila mana dia bersyair, mendendangkan syair, maka menyebabkan tunggangan unta tu
ataupun kuda tu dia seronok dengan syair yang dibaca oleh Anjasyah tu, dia jadi makin laju. Ini ialah satu kebolehan yang nak bagi faham zaman kita ni dia tak ada. Sebab zaman kita ni orang guna kenderaan bermotor, orang tak guna haiwan sebagai kenderaan tunggangan. Jadi dalam yang disebut oleh Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar sebut tentang Anjasyah ni dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, cerita pada kita Anjasyah ni mempunyai suara yang sedap sehingga orang dengar pun seronok, binatang tunggangan dengar pun seronok sehingga jadi laju binatang tunggangan tu. Maknanya nak bagi tunggangan tu lancar, tidak meragam, dia kena didendangkan dengan lagu-lagu. Okay. Secara umumnya lah, sebelum masuk risalah ni kita baca panjang lagi. Okay. Dalam permusafiran Nabi ni, kita boleh bayang suasana dia. Satu orang, tugas dia, dia kawal kenderaan. Macam kita hari ni driver lah kot. Driver yang bawa kereta lah, yang memandu kereta. Ataupun yang bawa apa-apa sajalah. Okay. Dan waktu, orang kata apa, waktu perjalanan tu sedang berlaku, ada satu orang ni tugas dia, dia bersyair. Macam kita sekarang, bila mana kita bermusafir, sebahagian kita mungkin dia pasang lah lagu-lagu tertentu, ataupun dia pasang radio apa. Okay. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak bagi orang kata apa, pemanduan tu tak bosan sangat sehingga boleh menyebabkan orang jadi cepat letih dalam pemanduan itu. Okay. Sebab saya sebut benda ni, tujuan kita nampak gambaran perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak jauh dengan perjalanan kehidupan kita ataupun keseharian kita ni. Sebab ada orang dia ingat kehidupan Nabi ni lah kehidupan orang yang menjaga segala-galanya, Nabi tak bercakap, Nabi ni macam satu orang yang introvert, pendiam, bukan? Dan Nabi ni anti pada benda-benda yang menunjukkan kebiasaan orang ramai. Maknanya orang sembang macam Nabi tak suka, orang bersyair macam Nabi tak suka. Tapi dalam hadis ni tunjuk pada kita apa dia? Dalam permusafiran Nabi ni ada orang tugas dia, dia bersyair. Dia dua function ataupun fungsi bersyair itu. Pertama, nak bagi perjalanan tu tak terasa bosan. Maknanya orang yang mendengar, yang ada dalam permusafiran tu, dia rasa seronok. Okay. Dan tugas yang lebih utama, nak bagi kenderaan tu ataupun haiwan tunggangan tu, dia tak meragam. Sebab memang ada hadis-hadis yang lain, bila mana Nabi bermusafir ni, sampai waktu dan keadaan, haiwan tunggangan tu dia tak nak bergerak, dia meragam. Kita jangan ingat haiwan tunggangan ni kita boleh guna seguna-gunanya dengan sebab dia tak perlu isi minyak apa semua macam kereta kita hari ni, kita boleh suruh dia berjalan tanpa henti. Tak, dia haiwan, dia ada juga waktu dia orang kata apa, protes, mogok tak nak bagi kerjasama bila mana kita nak guna dia sebagai haiwan tunggangan. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini, dia kata Anjasyah pada waktu malam kebiasaannya akan membaca puisi-puisi. Maknanya dia ingat syair-syair tertentu dan dia akan dendangkan syair itu. Dia bukan baca mendatar macam orang baca surat khabar, bukan. Dia ada suara yang lunak, ada intonasi turun dan naik sehingga orang rasa seronok dan orang rasa sedap bacaan syair dia itu. Puisi Arab itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Apabila membaca puisi yang pendek, biasanya unta akan berjalan dengan semangat dan laju. Ini yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar ni tuan-tuan antara tokoh yang kalau kita tengok sekilas pandang, bila mana dia bahas isu sama ada dalam akidah ataupun dalam fiqh, tunjuk pada kita dia ni macam satu orang yang agak syadid ataupun agak keras. Tapi dalam dia nak cerita pada kita tentang Anjasyah ni, dia sebut benda ni. Apabila membaca puisi yang pendek, biasanya unta akan berjalan dengan semangat. Unta tu akan berjalan dengan semangat. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala dia sebut,
afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu mahu melihat pada salah satu haiwan ciptaan aku ni, iaitu ibil. Ibil ni unta. Tengok apa pada unta ni? Okay. Pertama, tengok unta tu, tengok kebesaran Allah Azza wa Jalla. Satu makhluk yang Tuhan cipta, bukan kita cipta. Beza dengan kenderaan yang kita buat ni ialah ciptaan kita lah. Walaupun idea boleh buat kenderaan tu mari pada Allah Ta'ala juga. Cuma nak sebutnya, unta ni dia menarik sebab dia ialah sejenis haiwan tunggangan dan dia juga ialah sejenis binatang ternakan. Beza dengan kuda, kuda ni biasa orang buat sebagai tunggangan. Orang jarang makan kuda, walaupun ada sebahagian tempat orang makan daging kuda. Okay. Cuma unta ni lebih familiar. Orang makan dia dan juga orang tunggang dia. Namun, yang pasti Anjasyah membaca puisi tanpa iringan alat muzik. Ha, itu yang disebut dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Apabila unta itu berjalan dengan laju, maka Nabi SAW pun berkata kepada Anjasyah agar memperlahankan suaranya. Kerana kebiasaannya di belakang unta itu diletakkan haudash. Haudash ni dalam bahasa Melayu kita, kotak sekedup tu, macam satu tempat duduk yang akan diduduki oleh kebiasaannya perempuan. Dia lebih tertutup. Kalau orang lelaki, dia hanya letak pelana saja dan naik duduk atas unta tu. Tapi kalau untuk perempuan, dia punya pelana tu tertutup dengan satu, orang kata apa, binaan. Macam kayu dan dia letak kain apa semua, dan orang tak nampak siapa yang ada dalam tu. Itu ialah yang biasa digunakan oleh perempuan pada waktu tu kalau dia nak menunggang unta tu lah. Okay. Kemudian dia sebut sini, hal ini akan menyebabkan para wanita yang berada di atas haudash itu tidak selesa. Okay. Pertama, kita boleh tengok Nabi ni okey kalau orang tu dia menyanyi dalam perjalanan. Nabi tak larang. Okay. Walaupun para ulama sebut menyanyinya ataupun mendendangkan syair oleh Anjasyah ni, dia bukan saja-saja. Dia ada function, dia ada fungsi dia, iaitu nak bagi unta tu tak meragam. Okay. Tapi secara umumnya Nabi gunakan sebagai alternatif untuk orang kata apa, bagi perjalanan tu lebih seronok, terutamanya binatang tunggangan. Jadi secara umumnya benda-benda yang kita boleh menyebabkan kita ni fokus perjalanan, kalau zaman kita ni lah, kereta ni kita kena jagalah. Okay. Dari segi yang lain, kita tengok antara yang Nabi buat ni, Nabi pastikan kenderaan yang kita naik tu nak buat perjalanan ni, dia kena tengok maintenance dia. Walaupun benda ni taklah disebut dalam buku ni, tapi saya duk terfikir benda ni. Nabi ni punya nak jaga kenderaan. Kalau kenderaan tu boleh laju kerana benda ni, Nabi buat. Nabi benarkan ada dalam perjalanan. Macam kita, kenderaan ni nak bagi laju, bukanlah suruh laju sampai menyusahkan orang, sampai membahayakan orang. Maknanya perjalanan yang cepat, yang kita boleh, orang kata apa, optimumkan perjalanan tu, Nabi buat. Okay. Dalam hadis ni tunjuk pada kita bahawasanya Nabi kalau dia nak cepat, Nabi lantik orang yang boleh berpuisi. Ha, Nabi tak beri apa-apa mantra bacaan tertentu, tak ada. Yang orang duk bising satu dua hari ni, ada bacaan-bacaan tertentu ni boleh menyebabkan perjalanan jadi laju, ataupun istilah orang sebut ilmu lipat bumi, gulung bumi ni. Ada satu orang mana bagi satu petua baca bismillah berapa kali. Semalam dah sebut dah pasal bismillah. Okay. Baca bismillah berapa kali ni, tapi jangan baca atas kenderaan sebab dia akan jadi laju sampai boleh accident. Ini satu amalan yang nampak macam hebat, tapi dalam masa yang sama kena tipu juga orang yang dengar. Orang yang bercakap tu pun, kita dah tahulah jenis orang yang tak cermat sangat dalam pengambilan riwayat ni. Cuma yang menariknya dia sebut bila mana baca bismillah dengan bilangan sekian. Saya tak ingat berapa bismillah yang dia suruh baca tu. Okay. Baca bismillah dengan amalan, dengan cara dia tu, menyebabkan kenderaan yang kita naik tu laju sangat.
Dan kalau kita baca atas kenderaan tu, dia jadi orang tak nampak kenderaan kita, kadang-kadang boleh accident. Contoh perjalanan nak pergi ke satu tempat tu 3 jam. Dia 3 jam juga cuma rasa je cepat. Jadi mana yang lajunya? Tak ada apa-apa yang laju pun. Sebab dia kata kalau pergi tempat tu, dia jadi 3 jam. Macam orang bawa kereta lain juga. Cuma kita je rasa cepat. Tu orang tak panggil cepat. Tu kita menipu perasaan saja. Dan kalau benda tu betul lah. Okay. Masalah sekarang benda tu tak tahu betul ataupun tidak. Tapi Nabi tak ada benda tu. Cuma Nabi ajarlah pada kita nak naik kenderaan, naik pada belah kanan, baca sekian-sekian subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi nak bagi kenderaan tu laju, nak bagi kenderaan tu okey, tidak ada gangguan, Nabi mengambil sebab. Oh, unta ni dia seronok kalau orang nyanyi. Okey. Kita lantik satu orang yang boleh menyanyi. Tak ada lah Nabi kata. Okey, yang tu yang jahiliah duk buat. Sekarang ni kita yang Islam nak bagi unta ni laju, kita tepuk kepala unta tu dengan baca ayat sekian-sekian. Lepas tu, tiup sikit dekat telinga unta tu, dia laju. Tak ada. Nak kata amalan seperti tu, tidak ada. Adab bacaan berlindung kepada Allah Ta'ala daripada mara bahaya yang bakal datang ataupun benda-benda yang boleh ganggu, itu ada. Tapi satu kaedah bacaan tertentu nak bagi kenderaan tu okey, tak ada. Mengambil asbab. Kita nak bagi kenderaan kita ni selamat, kita kena tengoklah maintenance dia. Minyak hitam dia apa semua, semua kena check tengok. Sebab tu kadang-kadang dia ada cerita orang je duk cerita. Dia kata ada setengah-setengah orang yang Allah Ta'ala angkat jadi wali ni, bawa kereta tak payah isi minyak, isi air sungai aja. Saya tak kata benda tu orang kata apa, mustahil. Dia mungkin boleh terjadi. Tapi kita perasan tak cerita tu dicerita pada orang, apa tujuan dia? Tujuan dia apa? Adakah tujuan dia nak suruh orang pakat jadi wali ramai-ramai? Mungkin boleh jadilah tujuan yang tu. Ataupun tujuan dia untuk mengangkat satu orang tu saja. Sehingga satu orang ni bila mana diangkat, diangkat terus, dia buat salah, kita pun tak boleh nak tegur dia. Dengan sebab dia dah dikelilingi dengan cerita yang berbagai-bagai, yang seakan-akan supernatural tu. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu apa niat orang yang cerita. Cuma nak sebutnya cerita-cerita seperti ni, dia ada kontradik walaupun taklah terlalu jelas. Nabi dia tak melakukan benda tu. Nabi nak bagi kenderaan tu elok, tak kena kacau, tak ada apa-apa. Jaga maintenance kenderaan itu. Maintenance kenderaan zaman Nabi ni ialah unta. Unta tak perlulah nak kena belah perut dia, nak tengok jantung dia berdegup elok ataupun tidak. Cuma kena tahu kebiasaan-kebiasaan dia. Dia suka kepada suara-suara yang lunak dan layanan-layanan yang baik. Maka dia akan beri kerjasama dia kalau kita nak tunggang dia. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disebut oleh penulis ini, dia kata maksud dalam hadis iaitu perkataan qawarir. Dalam hadis ni Nabi kata ya anjashah ruwaidaka sawqan bil qawarir. Wahai anjashah, perlahankan sikit kenderaan, dengan makna kata jangan baca syair panjang sangat. Ha, sebab makin panjang, unta ni macam tak nak berhenti, laju sangat dia berjalan. Sawqan bil qawarir. Supaya kamu jangan pecahkan botol-botol kaca. Qawarir tu dengan makna botol kaca. Kita tengok apa maksud yang disebut sini. Qawarir bermaksud satu benda yang diperbuat daripada kaca, sama ada pinggan, gelas dan selainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, dia kata beberapa pandangan ulama menyatakan wanita itu disifatkan, dinamakan dengan qawarir. Qawarir ni pinggan, gelas, apa saja benda yang diperbuat daripada kaca, itu disebut qawarir. Nabi umpamakan orang perempuan ni seperti qawarir kerana lemahnya sifat yang ada pada botol kaca tu, kita kena jaga elok-elok. Macam itulah juga perempuan yang menyerupai sifat qarurah ataupun gelas kaca itu, yang mana mereka ini sangat lemah dan mudah pecah dan patah bila mana terkena sesuatu. Penyerupaan perempuan dengan qawarir ataupun qarurah, botol kaca.
Apa yang kita dapat faham daripada penyamaan Nabi dengan karurah tu dengan orang perempuan? Okay. Kita dapat lihat sini ialah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan pada perempuan, iaitu tidak kuat dari segi emosi dan perasaannya, dan perlukan penjagaan dan perlukan bimbingan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu lebih kuat untuk menguasai perempuan. Maknanya perempuan tu kalau dia nak stay up kuat sepanjang hidup dia, kadang-kadang ada waktu dia goyah, dia akan down juga, dia akan jatuh juga. Okay. Jadi lelaki yang akan berfungsi sebagai pembantu. Lelaki itu boleh jadi pasangan dia ataupun adik-beradik dia ataupun ayah dia dan nasab-nasab yang ke atas. Okay. Nak sebut pada kita sini ialah penyerupaan. Dan sebab itulah orang perempuan bila mana dia terasa terhadap perbuatan yang orang buat pada dia, perbuatan yang jahat ataupun yang buruk, dia akan simpan lama. Kita tak boleh buang benda tu. Sebab ada orang lelaki dia, terutamanya dalam isu rumah tangga ni, ada orang dia nak bagi pasangan dia, kalau dia tersilap, dia nak suruh pasangan dia perempuan tu delete supaya tak ingat langsung benda salah dia buat. Mustahil tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya beri perumpamaan. Botol kaca, pinggan kaca ni kalau dia pecah derai, kita boleh sambung letak gang apa semua. Tapi apa yang akan kekal situ? Kesan retakan masih lagi ada. Dia tak hilang. Walaupun boleh sambung, dia tak hilang. Okay. Nak sebut pada kita apa dia? Itu ialah satu penyerupaan yang Nabi buat yang sangat-sangat dakik lah. Sangat-sangat tepat. Bila mana Nabi sebut kepada Anjasyah, wahai Anjasyah, pelan sikit. Kerana kamu telah pecahkan, hampir pecahkan kaca. Pecah kaca sebab apa? Kenapa unta laju? Nabi kata, kamu nak pecahkan kaca. Maknanya kamu macam nak patahkan hati perempuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab suara Anjasyah tu lunak elok. Dan antara sifat orang perempuan, dia lemah dengan orang yang ada suara yang lunak. Dengan sebab pandai menyanyi mungkin, pandai berpuisi mungkin, ataupun mulut manis. Tak pandai menyanyi, nyanyi teruk buat bunyinya. Cuma bila mana memuji, memberi harapan, cukup andai. Akhirnya perempuan tu, orang kata apa, tertipu dengan kemahiran, pandai beri harapan tu. Sebab tu Nabi kata, wahai Anjasyah, kalau kamu menyanyi sedap sangat, perempuan-perempuan yang duduk dalam haudash ni tak boleh tidur malam, duk teringat ke suara kamu. Sebab tu orang-orang yang ada kelebihan ni, muka tak handsome pun tak apa. Yang penting mulut mahu manis, dia boleh jadi playboy lah. Istilah kita. Nak sebutnya ialah, inilah apa yang disebut oleh Nabi sendiri. Nabi ni dia jaga. Maknanya Nabi kata, seorang lelaki, kalau dia ada kelebihan ni, jangan expose sangat. Kesian orang perempuan, dia tak kuat untuk lawan benda ni. Nabi tak kata pada orang perempuan, wahai orang perempuan, biarlah Anjasyah tu menyanyi sekuat mungkin, kamu yang kena sumbat telinga dengan kapas. Bukan. Nabi seimbangkan benda tu. Nabi seimbangkan benda tu. Anjasyah ketika itu, kalau kita tengok, menjadi pengendara haiwan tunggangan yang membawa Nabi dan isteri-isteri baginda. Ha, bawa orang perempuan, di antaranya ialah Ummahatul Mukminin. Secara khususnya Nabi SAW tidak membenarkan Anjasyah mengenderai laju haiwan tunggangannya kerana dua sebab. Yang pertama, takut wanita di belakang itu tergoda dengan suara dan lantunan syair Anjasyah. Kita dah sebut tadi dalam hadis, kata Anas bin Malik, Anjasyah ni bukan Quraisy, bukan juga Parsi, dia Habsyah. Sebut Habsyah ni apa maksud dia tuan-tuan? Habsyah ni orang kulit hitam, duduk di negara Ethiopia, Afrika hari ni. Okay. Dan memang kalau tengok orang-orang yang belah-belah Afrika ataupun belah-belah Habsyah ni, Allah Ta'ala beri pada dia orang, kebanyakannya ialah suara yang lunak. Antaranya ialah Bilal bin Rabah. Suara lunak. Tuan-tuan pergi ke Arab Saudi ni, yang jadi Bilal di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, ataupun di masjid-masjid lain di sekitar ni, kebanyakan ialah bangsa kulit hitam. Dan diorang ada kelebihan yang Tuhan beri pada diorang. Ha, gitulah. Manusia ni Tuhan beri lebih yang ni, kurang yang ni.
Ada orang muka tak hitam sangat, muka tu handsome tapi suara teruk benar kalau keluarnya. Okey. Ada orang muka tu tak biasa saja tapi dia ada kelebihan pada suara dia. Okey. Dan ada orang ada dua-dua, muka pun handsome, suara pun elok. Okey. Cuma nak sebutnya ialah Nabi ni dia suruh jaga benda seperti ni. Itu yang pertama. Yang kedua, takut wanita di belakang terganggu dan keletihan kerana mengikuti Anjasyah ketika safar dalam keadaan kenderaan yang laju. Ini ialah antara tafsiran ataupun apa yang para ulama sebut berkaitan dengan hikmah ni. Sebab tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat kena tahu, kenderaan yang ditunggangi ialah unta, bukan kereta. Dan haudash itu, sekedup itu, sekedup ni bentuk dia macam tandu yang digunakan oleh orang-orang Melayu kita dulu nak angkut, angkut raja ke pemimpin ke. Tapi dia biasanya dipikul oleh orang, empat orang, dia ada kayu, orang akan pikul. Itu dia panggil tandu ataupun sekedup jugalah dalam istilah bahasa Melayu kita. Tapi bila mana sebut haudash ni, dia diletakkan di atas haiwan tunggangan iaitu unta. Okay. Of course, unta ni dia berjalan macam mana? Dia berjalan ni tidak rata, tidak smooth. Cuma kalau dia berjalan di padang pasir tu adalah kelebihan dia berbanding haiwan tunggangan lain. Okay. Jadi akan rasalah gegaran-gegaran waktu mana perjalanan tu berlaku, menyebabkan orang tak selesa. Laju sangat bawa ni orang tak selesa, Nabi tak benarkan juga. Macam kita bawa kenderaan, laju sangat pun tak selesa juga. Ha, bahkan orang yang menumpang sekali dengan kita ni mengucap panjang, istighfar saja, takut-takut aksiden. Dia jadi perjalanan tak tenang. Okay. Jadi Nabi tak suka juga macam tu. Kemudian perbahasan yang dia sebut pada hadis ni, keharusan melantunkan syair ataupun lagu tanpa muzik. Okay, kita boleh tengok apa yang dia sebut sini. Berdasarkan hadis tadi, majoriti ulama menyatakan harus bagi nyanyian, puisi, syair dan seumpamanya tanpa diiringi alat muzik. Maknanya satu orang tu dia boleh bersyair, dia boleh menyanyi tanpa iringan alat muzik. Yang ni majoriti ulama mengatakan harus, dia tak haram. Antaranya ketika dalam pengembaraan, peperangan, perkahwinan, serta dibenarkan menyanyi dalam perayaan bagi anak perempuan yang masih kecil dengan syarat-syarat tertentu menurut syarak. Ha, maknanya dalam perjalanan, peperangan yang disebut sini dan juga majlis perkahwinan, boleh untuk ada bunyi-bunyian tanpa iringan alat muzik, dan boleh penyanyi itu terdiri daripada perempuan tapi syarat dia ialah anak kecil, bukan perempuan yang dewasa lah. Perempuan dewasa tak jadi menyanyi, jadi benda lain pula. Cuma nak sebut pada kitanya, ianya ialah salah satu daripada benda yang disebut oleh para ulama. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Aisyah dalam sebuah majlis perkahwinan, "Tidak adakah nyanyian yang disebutkan kepada golongan Ansar ketika golongan Ansar suka kepada keriangan?" Aisyah bertanya kepada Nabi, "Apa yang perlu kita ucapkan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menyebut, "Kami telah datang kepada kalian, kami telah menyertai kalian. Ucapkan salam sejahtera ke atas kami, kami ucapkan salam sejahtera kepada kalian." Okay. Apa maksud hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ni? Aisyah satu hari dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, orang Ansar ni dia orang minat dengan menyanyi ni. Tak ada ke lagu-lagu yang boleh untuk dia orang dendangkan dalam majlis perkahwinan ni?" Nabi kata, "Dulu aku pernah dengar orang Ansar ni dia menyanyi dengan lagu yang diterjemahkan tadilah, kami telah datang pada kalian, ada alunan dia lah. Saya pun tak tengok dia punya teks Arab tu." Okay. Cuma nak katanya Nabi dia okey. Nabi kata, "Eh, siapa kamu ni Aisyah? Minat sungguh menyanyi. Kamu tahu menyanyi tu syaitan je." Nabi tak kata macam tu. Maknanya Nabi masih lagi membenarkan. Macam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ketika mana Nabi selesai salat Asar bersama dengan para sahabat dan juga beberapa golongan pemuda daripada kalangan Ansar.
Orang-orang muda, umur belasan, dia orang duduk di belakang selesai masjid, duduk lepak-lepak, dan akhirnya terdengarlah dendangan syair di belakang. Belakang masjid. Nabi duduk depan lagi, Nabi duduk dalam masjid lagi. Sehinggalah Abu Bakar pada waktu tu dia rasa tak patut dendangan itu ataupun bunyi syair itu didengari. Sehingga dia kata kepada orang-orang yang ada tu lah, tujuan dia lah untuk bagi stop suara tu. Seruling syaitan manakah yang telah dimainkan? Kata Abu Bakar. Lalu Nabi kata, da'hum, biarkan mereka, kerana kadang-kadang hati itu perlukan juga kepada benda-benda yang menghiburkan. Maknanya Nabi ni dia benarkan benda tu, tapi dengan syarat jangan melampau. Dia kalau melampau, dia tak jadi benda yang menenangkan, benda yang menserabutkan pula. Okey. Cuma nak katanya Islam ni taklah terlalu rigid sangat sehingga tutup langsung pintu-pintu untuk satu orang tu dia orang kata apa? Menyanyi, bersyair. Dalam erti kata lain, kalau dalam satu bangsa, dalam satu masyarakat tu dia ada budaya-budaya nyanyian ke, gurindang ke, apa ke, boria ke apa, okey. Selama mana dia tidak melampau dan dia masih lagi dalam ruang lingkup syarak yang elok, tidak ada percampuran lelaki dan perempuan, tidak ada dalamnya lirik-lirik yang diragui, maka boleh untuk kita buat benda tu. Cuma bila mana dah ada gendang apa-apa semua ni, dia ada perbahasan lain pula. Okey. Dan dia ada perbahasan yang lebih khusus bila mana gendang apa semua tu dah dimasukkan dalam masjid pula. Sebab kita tengok sekarang ni dia ada setengah-setengah kumpulan ni, dia masukkan elemen-elemen ni dalam masjid. Pertama, nak bersyair, berkasidah dalam masjid, dia tak haram. Cuma bila mana dah masuk dalam masjid dengan alat muzik, itu ada perbahasan. Kalau di Malaysia ni antara negeri yang fatwakan larangan haram memasukkan alat muzik ke dalam masjid untuk menyanyi, bersyair, berkasidah apa semua, ialah daripada Melaka. Melaka dia ada larangannya tu. Khususlah. Maknanya tak boleh buat. Okay. Kalau setakat nak nasyid dalam masjid ni tanpa iringan alat muzik, benda tu dibenarkan dengan syarat tidak ada percampuran. Maknanya laki-laki dan perempuan yang boleh menyanyi tu ialah daripada kalangan kanak-kanak yang belum mencapai usia baligh, bukan perempuan dewasa. Benda tu dibenarkan. Benda tu dibenarkan secara umum je lah yang disebut oleh para ulama sini. Nabi SAW seterusnya yang disebut sini mementingkan kebajikan isteri-isteri baginda. Nabi mementingkan kebajikan isteri baginda bila mana Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap isteriku. Maknanya Nabi menjaga kebajikan isteri Nabi dengan Nabi pesan pada Anjasyah supaya jangan menyanyi kuat sangat, jangan bersyair kuat sangat, takut kenderaan tu jadi makin laju. Orang perempuan daripada kalangan isteri Nabi ni rasa tak selesa duduk dalam haudash itu ataupun sekeduk tu. Nabi SAW merupakan contoh teladan yang terbaik terhadap segala sistem urusan kehidupan, merangkumi hubungan rumah tangga suami isteri. Dan kewajipan seorang suami bukan hanya sekadar menjaga nafkah makan minum sahaja, bahkan sentiasa menjaga ketenteraman, kebajikan dan keselamatan. Seperti mana yang Nabi sebut, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah dengan botol-botol kaca ni ataupun qawarir ni, sebab ianya satu benda yang perlukan perhatian khusus. Sebab tu Nabi dia jaga hubungan suami isteri. Selain daripada tu, Nabi juga sebut dalam hadis yang banyak, terutamanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad, tentang bab memberi perhatian khusus kepada orang yang mempunyai anak perempuan. Ini benda yang disebut oleh Nabi. Sehingga Nabi kata sesiapa yang ada anak perempuan 2, 3 dan selebihnya, maka ianya akan menjadi hirzan minan nar. Apa maksud dia? Benteng kepada neraka. Bukan nak kata ada anak lelaki tu tak jadi benteng pada kita. Cuma menjaga anak lelaki dia lebih mudah dan senang berbanding menjaga anak perempuan, maksud Nabi. Sebab anak perempuan kalau tidak diberi perhatian, maka dia akan mengalami kekacauan emosi. Bayangkan Nabi sebut benda ni
pada zaman yang tidak sehebat tentangan zaman sekarang ni. Sebab kalau tengok perempuan zaman sekarang ni pun dia dahsyat, dia boleh pergi musafir mana-mana. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu akan melihat perempuan yang bermusafir seorang diri dan melalui jalan di antara Sana'a ke Hadramaut. Ini jalan yang ada di Yaman hari ini. Sana'a Hadramaut ni ialah nama dua bandar di Yaman. Sana'a ibu negara Yaman, Hadramaut salah satu negeri di Yaman. Daripada Sana'a nak pergi Hadramaut ni berapa kilometer jarak dia sekarang? 800 kilometer atau lebih. Saya tak ingat, dulu saya pernah lalu jalan darat ni. Okay. Sebab apa Nabi kata, kamu akan tengok di akhir zaman nanti perempuan yang akan bermusafir lalu jalan ni. Jalan ni, jalan apa kita sebut? Jalan hitam. Daripada zaman dulu sampai sekarang pun. Biasa kita dengar jalan sutera apa-apa semua ni, jalan orang berdagang. Sana'a ke Hadramaut ni digendar sebagai jalan hitam. Sebab apa? Segala gangster, segala perompak, segala mafia duk ada di tengah-tengah jalan. Sampai sekarang tuan-tuan, sampai sekarang masih lagi macam tu. Tambah dengan stabil, tambah dengan tidak stabilnya negara Yaman ni. Okay. Sebab jalan ni kita akan tengok tak ada apa pun, tak ada bangunan, tak ada apa yang menarik. Gunung ganang. Seperti mana negara Arab yang lain. Cuma kita akan ditahan sampai sini, kabilah ni tahan. Sampai sini kepala gangster ni tahan. Lepas tu ambil pasport kita. Yang tu yang saya pernah kena lah dulu. Nah, sebab jalan ni lah jalan hitam. Pertama polis askar jaga confirm. Yang kedua perompak ada, dan ketua-ketua kabilah pun duk ada ramai juga. Nabi kata kamu akan tengok nanti perempuan akan lalu jalan itu seorang diri. Tunjuk pada kita apa dia? Orang perempuan sampai pada zaman-zaman yang mutaakhir ni, mereka akan explore lebih lagi dunia ni. Sebab tu tuan-tuan tengok di kalangan sebahagian orang perempuan Malaysia kita, tak perlu negara lain, jadi orang kata apa, traveller, YouTuber ni travel merata seorang ni. Ada perbahasan di kalangan para ulama, boleh ataupun tidak perempuan ni dia musafir seorang diri. Okay. Dia perbahasan yang perlu dilihat dalam banyak sudut lah, dari segi maslahah dan mafsadahnya. Cuma ada setengah-setengah negara yang tak beri perempuan bermusafir secara seorang diri. Dulu antara yang kuat dengan fatwa ni ialah Arab Saudi pada zaman-zaman yang 2, 3, 5, 6 tahun yang dulu. Sekarang ni dia macam dah longgar sikit. Wallahu'alam, tak tahu sebab apa. Dengan sebab pembaharuan Muhammad bin Salman ni pun boleh jadilah kot. Okay. Dan selain daripada tu ialah negara Yaman sendiri. Sebab dulu ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu ta'ala. Waktu tu saya pergi dengan Persatuan Pelajar Malaysia ke pejabat dia di Universiti Al-Iman di Sana'a ni. Ada permohonan pelajar-pelajar wanita daripada Malaysia untuk belajar di Universiti Al-Iman tanpa mahram. Sebab universiti tu dia syaratkan nak belajar, orang Malaysia nak belajar boleh kena ada mahram, kena ada suami ataupun kena ada adik-beradik dia ataupun ayah dia. Jadi nak minta lah supaya buang lah yang bahagian mahram tu, biar dia orang datang saja. Okay. Jadi dipanggil oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, pelajar Malaysia, Persatuan Pelajar Malaysia dipanggil, Permaya waktu tu, Persatuan Pelajar Malaysia Yaman. Jadi Syekh Abdul Karim Zaidan pun dia baca daripada kitab dia Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah. Dia tulis kitab panjang. Dia pada waktu tu pun dah tua dah. Dia ni orang Iraq, dia bukan orang Yaman, tapi dia duduk di Yaman pada waktu tu. Okay. Dia pun baca kaul para ulama tentang larangan perempuan bermusafir seorang diri. Okay. Dia baca, 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 baca semua. Lepas tu dia buat konklusi. Dia kata aku tak akan cabut dan aku tak akan benarkan undang-undang ini dibuat di universiti ini. Mana-mana orang perempuan daripada negara luar nak datang belajar di Yaman ni, dia kena, dia kena ada mahram dan dia kena ada pasangan. Mahram tu maksudnya yang dia haram, kata apa, haram kahwin lah, ayah dia, adik-beradik dia, dan dia kena ada pasangan paling kurang. Okay. Dia baca tu, dan ada timbalan presiden pelajar Malaysia ni, dia tekan, dia kata payah Syekh kalau nak cari ni, kesian lah, dia kata orang-orang ni nak belajar di Yaman. Apa yang dia sebut, saya ingat lagi sebab saya duduk ada dalam majlis tu. Dia kata, alaysa minkum rajulur rasyid, habis dah ke orang-orang lelaki yang cerdik di negeri kamu sehingga nak mari belajar sini seorang diri?
Belajar di negeri kamu, belajar dengan ulama di negeri kamu. Okay. Maknanya kalau perempuan tu dia nak belajar, belajar dengan ulama orang alim di negeri kamu. Kalau dia nak datang sini, dia kena kahwin, dia kena ada mahram. Kalau tanya aku, aku tak akan bagi. Jadi dia macam agak tegang lah waktu tu. Video tu ada dalam YouTube sampai sekarang duk ada lagi. Okay. Sampai sekarang duk ada lagi. Okay. Maknanya dia macam tegas dengan pandangan itu. Sebab dia kata tak boleh, tak boleh. Seorang perempuan tak boleh musafir seorang diri. Okay. Tapi Nabi pernah sebut, Nabi kata kamu akan tengok akhir zaman nanti perempuan akan musafir seorang diri. Okay. Sebab tu para ulama dia berselisih pandangan. Boleh atau tidak perempuan tu dia musafir seorang diri. Arab Saudi dah beri kelonggaran. Perempuan yang nak pergi buat umrah, buat haji, kalau dia umur 40 ke atas, dia tak perlu kepada mahram ataupun pasangan. Dia boleh pergi seorang diri dengan syarat dia by group lah, berkumpulan. Tapi sekarang saya tak pastilah, saya pun tak berapa update sangat tentang undang-undang baru ni. Okay. Cuma nak katanya kita akan tengok benda tu. Ha, dan ada para ulama yang kata ianya ialah sekitar harus dan makruh sahaja. Kalau perempuan tu dia yakin perjalanan dia selamat. Contoh kita, kita pun ada anak-anak kita yang belajar jauh, perempuan apa semua. Kita hantar dia naik bas seorang diri. Kalau kita nak pegang pandangan para ulama yang jumhur, agak sukarlah, memang kita kena hantar sampai ke sana. Sampai sana pula kita kena ada wakil jaga dia. Wakil yang dari segi ahli keluarga lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya, menjaga anak perempuan yang Nabi sebut, ianya sukar, ianya tak mudah. Nabi isyaratkan benda tu di zaman Nabi. Dan Nabi kata kalau orang tu dia boleh jaga betul-betul, maka dia akan jadi benteng kepada kepada neraka. Sebab apa? Sebab perempuan kalau dia tidak diberi perhatian, maka dia akan cari perhatian daripada orang lain. Itu sebab Nabi kata, kalau satu orang ayah tu dia ada hubungan yang baik dengan anak perempuan dia, itu akan jadi benteng pada neraka. Pertama, benteng ayah dia. Ayah dia tak masuk neraka sebab tak kena soal banyak dengan Tuhan. Yang kedua, benteng anak dia pun tak jatuh pada neraka sebab kalau anak dia rapat dengan ayah dia, dia tak akan pergi rapat dengan lelaki lain. Bila mana dia rapat dengan lelaki lain, rapatnya tu ialah rapat yang diharamkan oleh syarak. Okay. Jadi itu antara benda kita boleh tengok. Nabi dia menjaga kebaikan, kemaslahatan perempuan bukan hanya atas nama pasangan, tapi juga menjaga perempuan secara keseluruhannya. Kita boleh tengok daripada hadis Anjasyah ni, sehingga Nabi suruh Anjasyah pelankan suara, takut ada perempuan-perempuan yang patah hati yang duk teringat suara Anjasyah ni, nak minta nombor. Zaman tu tak ada nombor telefon lagi. Cuma nak katanya ialah itu benda yang Nabi cuba jaga serapat-rapatnya sebab takut berlaku bermacam-macam. Manusia dia tak boleh nak deal dengan lintasan hati dia. Kadang-kadang orang ni dia lemah, dia ikut lintasan hati yang tak betul. Itu antara sebab Nabi tutup benda tu. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai hadis yang kelima ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang pada hadis yang lain. Saya tak nak baca hadis yang lain, saya rasa masa pun dah padat lah, dah cukup lah. Okay. Jadi moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa yang akan datang, kita sambung lagi pada hadis-hadis yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.